Smart FM, the spirit of Indonesia. Tapi ini terkait kemarin yang sholat Jumat di Masjid 99 Kuba. Nah, ini kan mereka mengatakan bahwa ADC tidak pernah digubris. Itu bagaimana, apakah nanti Prof sendiri akan membangun komunikasi dengan tim Kaukus untuk hindar? Pertanyaan sekarang ini kapan minta audiensi? Kita nggak pernah dengar mau audiensi kok. Terus yang kedua, sholat Jumat itu tidak pakai undangan. Mana ada sholat Jumat pakai undangan? Ada nggak? Coba, ini masjid belum selesai, kan kita udah sampaikan terus di media bahwa dalam proses audit, ya, auditnya baru selesai. Selesainya di tengah jalan. Nah, tahun depan baru kita bicarakan. Ya, tahun ini udah dibicarakan anggaran penyelesaian. Nah, ini sekarang apakah DPR mau menyetujui? Ya kan? Karena masjid itu bangunan monumental. Maka oleh Bapak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa beberapa komponen-komponen yang sudah terpasang itu mayoritas dari Alkopan. Sementara kita tahu Alkopan itu kan paling 3-4 tahun. Nah, yang namanya masjid itu monumental. Jadi emangnya kita ini kekurangan masjid, ya? Jadi mohon dipahami, jangan dibawa karena macam-macam ini, ya. Dan ini juga, ini kan pemerintahan menggunakan APBD. Jangan kita jerumuskan diri, ya, hal yang kita tidak pahami. Itu yang penting tuh. Jadi saya minta kepada yang menamakan Kaukus, datanglah ke kita bicara.